mudah-mudahan digital services sudah bisa kita lakukan sehingga SDM yang ada di sini bisa di training secara berkala. Karena itu pendirian rumah sakit NU ini sungguh sebuah hal yang sangat mulia, dan saya yakin akan betul-betul menjadi jalan yang mulus dan tulus di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya percaya itu akan menjadi berkah dan barokah buat kita semua. Kita semua harus bahu-membahu, termasuk kami dari kementerian yang sudah seyogianya untuk memikirkannya. Jadi nanti saya akan belajar dari Bu Menaker. Tadi kata amanah dari Pak Mendes, saya diminta belajar izin Bu nanti bagaimana caranya, karena beliau yang paling ahli. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi atas dimulainya pembangunan gedung tahap 2 ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan gedung Rumah Sakit NU Jombang tahap 2 ini silahkan kalau mau dimulai, dan kami ikut menyokongnya dalam doa dan sekuat tenaga. Untuk hal-hal lain yang sifatnya lahiriah, kami akan bicarakan dan akan tindak lanjuti. Jadi bisa menjadi contoh untuk pondok pesantren lainnya.